Selamat pagi Sobat UTP. Hari ini, Selasa 7 Februari 2023, bertempat di Kampus 1 UTP Surakarta, telah diselenggarakan acara silaturahmi UTP bersama pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Tunas Pembangunan Surakarta. Dengan mengambil tema Arah Kebijakan UTP dan YPTTP Menuju Universitas Yang Unggul. Acara ini dihadiri oleh 250 tamu undangan yang terdiri dari pengurus YPTTP, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi, dosen, dan seluruh karyawan UTP Surakarta. Acara diawali dengan sambutan dari Rektor UTP, yaitu Profesor Dr. Dr. Winarti MSI. Dilanjutkan sambutan dari Dewan Pembina YPTTP UTP Surakarta, yaitu Dr. Andes Emon Prasetyo. Thank you.
Kemudian, memasuki acara inti, yaitu dialog interaktif antar pimpinan YPTTP, Rektor UTP, dan seluruh tamu undangan atau keluarga besar UTP Surakarta. Tujuan diadakan acara ini adalah untuk mempererat hubungan antar karyawan, baik dosen, tendik, maupun pimpinan UTP dan YPTTP Surakarta, sekaligus sosialisasi dan diskusi antar pimpinan, rektor, dan YPTTP dengan seluruh karyawan UTP Surakarta. Acara berjalan dengan lancar, banyak dari jajaran, pimpinan fakultas, dan dosen yang memberikan masukan serta saran agar UTP bisa lebih unggul dan maju sebagai perguruan tinggi Surakarta. Acara diakhiri dengan santap siang bersama seluruh keluarga besar YPPTP dan UTP Surakarta, diiringi hiburan musik yang diisi oleh para dosen dan tendik UTP Surakarta. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan UTP sebagai perguruan tinggi yang unggul dan maju di Indonesia. Sampai jumpa dan UTP juara!